melaporkan kondisi lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Kondisi lalu lintas alhamdulillah lancar di depan Mall Ion Sentul, guys. Melaporkan weekend, jadi banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang di Sentul City, guys. Tapi kondisi lalu lintas cukup lancar, guys. Tidak terjadi kemacetan karena ini masih pada baru berangkat dari rumah ini menuju ke tempat wisata yang ada di Sentul City, guys. Ya, ini adalah tempat di depan Ion, guys. Sedang pembangunan apartemen Spring. Guys, oke, kita lanjutkan ke tempat berikutnya, guys. Sekarang saya melaporkan kondisi lalu lintas di depan Mobile Nova, guys. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Para wisatawan yang dari daerah Jakarta mulai berdatangan, guys, ke area Sentul City, guys. Biasa, banyak sekali, guys. Kondisi terpantau masih ramai lancar, guys. Ini masih jam keberangkatan dari arah Jakarta, belum jam pulang. Mungkin sore hari akan sedikit macet. Ya, kepada para pengunjung, para perhatian di perjalanan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Jangan kebut-kebutan. Jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Oke. Okay. Oke, kita menuju ke tempat berikutnya, guys. Ini berada di depan dealer Honda Sentul City, guys. Kondisi jalan raya Sentul City mulai padat, guys. Akan tetapi masih lancar. Jakarta mulai berdatangan, guys. Menuju ke tempat wisata yang ada di Sentul City, guys. Bisa ke Taman Budaya Bojongone, banyak sekali kafe-kafe baru, guys. Mungkin yang dari Jakarta pun sebagai Jabodetabek bisa menuju ke sana. Ada banyak sekali tempat makan dan minum, ngopi dan segala macam, guys. Ataupun yang para pengguna kendaraan roda 2 alternatif ke arah puncak bisa lewat Rainbow Hill, guys, Gadok. Oke, demikian laporan yang bisa disampaikan untuk siang ini, guys. Sampai ketemu lagi, tunggu video berikutnya. See you next video. Bye bye.